Hey guys, it's me Alvin and we're back with another video. Laju betul loh kan masa berlalu. Today is the last day of 2018. Besok New Year sudah and also birthday saya. Anyway, memenangkan hari ini hari last tahun 2018. So saya decided untuk buat one last video untuk tahun 2018. Saya kira mau buat to Alvin Does Everything Part 2 sebab ramai betul yang request untuk saya buat lagi part 2 kan sebab kamu enjoy yang first episode punya Alvin Does Everything. So saya kira mau buatlah juga tuh video untuk end di tahun 2018. Kira mau buat video yang epic sikit untuk end di tahun. Tetapi saya tidak jadi buat the video sebab tidak kawan saya yang boleh tolong shoot saya ataupun yang pandai shoot saya sebab kebanyakan kamu punya cabaran tuh outdoors lagi and lagi-lagi mau shoot dari jarak jauh supaya tidak nampak tuh kamera. Itulah saya perlu orang yang pandai shoot saya. Jadi saya terpaksa tukar plan and shoot video lain. Kalau ada kamu di sini yang belum pernah lagi tengok tuh video saya Alvin Does Everything episode 1, ini adalah short clip dari video saya. Kasih tes pickup line kau sama orang publik dia, tidak kira lelaki atau perempuan, budak atau dewasa. Harus terampak miss. Oke. Okay. Miss terjatuh kan? Hah? Miss terjatuh kan? Ada satu nampak miss terjatuh hari itu. Gimana? Terjatuh cinta sama saya. Kalau kamu mau tengok full video, saya akan leave to link di bawah, nanti kamu boleh cek lah. But yeah, anyway guys, sebelum kita start, saya mau kasih tau yang this video is sponsored by Relax Vape. Relax Vape ini lebih kurang sama saja dengan vape-vape yang lain. Cuma apa yang saya suka dengan ini vape is the design, simple saja. Terus kecil lagi, betul-betul kecil sama nipis lagi, senang kau mau bawa pergi mana-mana. Sama dia betul-betul senang mau guna, dia tidak banyak mau tukar. And it also has more authentic nikotin punya taste. Tidak rasa macam bikin geli ataupun bau macam rokok biasa. So kepada yang mau pelan-pelan berhenti merokok tuh bolehlah try Relax Vape. Saya akan leave dorang punya link di bawah and you guys can check out more. So tanpa membuang masa lagi, let's start the video. So video kali ini saya mau cakap sedikit pasal Insta famous yang buat produk-produk review di Instagram. So okay saja kalau ada orang mau buat produk review itu ini. Tapi these kids yang so called Insta famous ni just trip banyak followers lagi. Kalau kamu mau promote tu produk, promote properly. Kamu sudah kena bayar lagi tapi barang yang kamu promote tu tidak kena promote betul-betul. Sebab banyak lawak hambar yang tidak kena mengena langsung pun dengan tu produk pun kena kasih masuk saja dalam tu video. Anyway, mari kita tengok orang punya produk-produk review. Atur gaya turang uba oles oles ala di ane lipat tu tangan kong taruh di belakang kong turang mulai boba oles 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 sampai di lantai berbye bye jalannya jalane indahnya pemandangan pemandangan banyak cewek cantik bikin punyalah men sayang tuh makanan jatuh-jatuh lagi. Kalau dia yang beli ini makanan semua guna duit sendiri dia segala semua okay lah. Tapi kalau bukan duit dia fuck. Jangan kecam no. Saya pun tidak faham apa punya review macam ni. Okay, same guy. Nyanyilah bodoh. Kalau korang beli memang takkan pecah sebab postage dia even though tak apa-apa nanti takkan pecah apa dia sakit. Bodoh. Oh, mana cik sebab. Semua aku punya. Oke, sekarang saya tahu sudah macam mana mau jadi Insta famous sama buat produk review yang betul. Mesti ada replay balik-balik. Sama satu lagi sedikit lagi saya lupa, mesti kita kasih kecil tu suara sama ada sampat dalam tu video mesti kasih tu suara. Yes, yes guys, yes 10 out of 10. 10 out of 10. Kalau kita mau buat produk review kita mesti add something dalam tu video supaya nampak unik. Lain daripada yang lain. Macam contoh letak fake blood ataupun food coloring supaya nampak lawak. Sama ramai orang akan tengok tu video.
just promote the damn food. Wow, 119,000 views. Saya pun enggak tahu kenapa orang mau tengok. Tapi bagi saya yang lawak di sini, dia kasih disable comments. Saya mau buat product review, Pak. Lepas tu kan saya mau letak fake blood di baju saya supaya bila orang nampakkan terus dia, "Uy, kenapa ni? Mau kliklah tengok video." Tapi kan saya mau kasih disable comments saya. Saya takut kena kecam, Pak. Saya tidak mau orang cakap saya punya kepintaran. Kalau tidak boleh take criticism, jangan buat video. Anyway, cukuplah tengok video-video review ni, macam saya mau sakit kepala. Tapi saya tidak akan end video saya di sini sebab memandangkan ramai sangat kamu yang request untuk saya buat saya punya video lagi panjang. So how about kita react to some more TikTok? Sebab makin panjang nih video, makin shock bah edit. Thanks, bye. Mr. Sack FT Remix. Out of 10 guys, 10 out of 10. Saya pun dah tahu buat apa dorang ramai-ramai di bilik lepas tu tiada baju lagi. 3G. Trend kan ni buat TikTok tera baju lepas tu gelek-gelek depan kamera. Okey, saya tahu sudah macam mana mau jadi famous. First, mesti pandai gelek. Kedua, mesti kasih keluar lidah. Saya bukan peminat Chelsea. What the fuck? Let's see what haters gonna say. Tapi dia kasih disable comments. Nyanyi lagu bobo di mana dengan suara jantan Azad? Ya Allah, takut. Kita cuba. Semalam bobo di mana? Bobo siapa? Ngapain aja? Satu ratus tiga belas ribu views. Tidak lawak. Saya pun tidak faham apa message to video tadi. Anyway guys, cukuplah untuk video hari ini. And also, last video untuk tahun 2018. Nanti saya react lagi, okay, to some more TikTok videos. Mana tahu tahun 2019 lagi macam menjadi-jadi dorang punya TikTok video kan. Mana tahu makin luar biasa sudah kan video dorang. Anyway, hope you guys enjoy this video. Give this video a thumbs up if you like it. And don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome. And peace! Happy New Year!